Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju putih di dalam mimpi adalah simbol warna positif. Ia kerap mewakili sebuah ide, gagasan baru, ketenangan, kedamaian, dan kesucian. Memakai baju putih di dalam mimpi secara umum dapat menandakan kebaikan yang terjadi di dalam diri si pemimpi. Tapi untuk beberapa hal tertentu, mimpi ini justru menandakan suatu hal yang buruk. Menurut Primbon, memakai baju berwarna putih di dalam mimpi secara umum merupakan pertanda baik. Hal ini menandakan datangnya bentuk-bentuk pujian dari apa yang Anda lakukan selama ini. Selain itu, hal ini merupakan pertanda datangnya masa di mana banyak orang yang akan menyayangi dan memberikan perhatiannya kepada Anda. Banyak yang percaya bahwa mimpi diri sendiri atau melihat keluarga memakai baju putih merupakan pertanda datangnya kemalangan atau datangnya kabar duka. Benarkah demikian? Mari kita lanjutkan untuk menyimak penafsirannya menurut tafsir kitab Al-Ahlam, Primbon Jawa, dan Psikolog. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe terlebih dahulu channel Maswil Huda ini, sukai serta bagikan bila bermanfaat. Yang pertama, mimpi memakai baju putih menurut kitab Al-Ahlam. Menurut Ibnu Sirin, pakaian berwarna putih di dalam mimpi melambangkan kesolehan dan ketekunan dalam beragama. Jika seseorang bermimpi pakai baju berwarna putih, menandakan suatu kesolehan atau kebahagiaan dan juga dapat berarti datangnya pujian. Mimpi ini juga bisa berarti datangnya ketekunan dalam beragama atau sedang berusaha berada di jalan yang baik. Baju putih di dalam mimpi juga dapat berarti orang tua, kehormatan, pangkat, dan datangnya karunia. Mimpi melihat orang memakai baju putih menandakan datangnya seseorang yang akan berlaku baik, mengenali seseorang yang soleh atau tekun terhadap agamanya. Jika Anda mengenalnya seperti melihat orang tua memakai baju putih, maka hal ini menandakan datangnya kebaikan dan kehormatan kepada dirinya. Melihat orang dalam jumlah yang banyak memakai baju berwarna putih dapat menandakan kelompok atau lingkungan yang taat. Mimpi seperti ini bisa menjadi pertanda datangnya pekerjaan yang baru atau berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Selanjutnya, mimpi memakai baju putih menurut Primbon. Menurut Primbon, memakai baju berwarna putih di dalam mimpi umumnya melambangkan suatu kematian. Jika Anda melihat seorang sedang sakit di dalam dunia nyata dan Anda lihat memakai baju putih di dalam mimpi, maka hal ini menandakan kematian. Namun, salah satu yang sangat populer
adalah melihat keluarga atau teman memakai baju berwarna putih di dalam mimpi merupakan pertanda buruk. Hal ini merupakan pertanda datangnya kabar duka atau menurunnya kesehatan dari anggota keluarga tersebut. Mimpi melihat diri sendiri memakai baju putih cenderung merupakan pertanda kebaikan. Dalam primbon, jika diri Anda memakai elemen-elemen yang berwarna sakral, hal ini menandakan datangnya sesuatu yang baik. Baik yang dimaksud di sini bisa berupa pertolongan, ilmu pengetahuan, rezeki, atau keberuntungan lainnya. Jika Anda bermimpi sedang berada di tempat pesta atau keramaian dan memakai baju yang berwarna putih, hal ini merupakan pertanda bahwa Anda akan menjenguk orang sakit atau datangnya kabar duka dari kerabat atau teman. Jika Anda memakai baju putih yang robek, hal ini menandakan bahwa salah satu anggota keluarga akan mendapatkan musibah atau kesulitan. Mimpi memakai baju putih menurut psikolog. Menurut ahli psikolog, apa yang melekat di tubuh merupakan refleksi bagaimana Anda menilai diri Anda. Jika terlihat bersih atau indah, Anda menyadari adanya suatu kebaikan dari diri Anda. Jika terlihat kotor atau buruk, maka Anda sebenarnya sedang menyadari kekurangan atau keburukan yang Anda lakukan selama ini. Baju di dalam mimpi secara lebih mendalam mewakili bentuk rasa percaya diri yang Anda miliki. Menggunakan baju yang indah menandakan rasa percaya diri yang tinggi. Sedangkan baju yang jelek atau buruk menandakan hal yang sebaliknya. Jika Anda mimpi memakai baju putih yang kebesaran atau tidak sesuai dengan apa yang Anda suka, hal ini menandakan bahwa Anda tengah mencoba menutupi diri dengan suatu kebohongan kepada orang lain. Dari sudut pandang yang negatif, hal ini melambangkan kemunafikan dari diri Anda terhadap sesuatu. Jika baju yang Anda gunakan robek, hal ini menandakan bahwa Anda sedang dikalahkan oleh sesuatu atau berada pada level yang rendah dalam kehidupan Anda saat ini. Seringkali mimpi memakai baju yang robek mewakili kesehatan mental yang buruk atau tengah dilanda depresi. Dalam tingkatan hubungan spiritual, memakai baju putih menandakan level spiritual yang lebih mendalam. Dalam kehidupan, terkadang kita akan menyadari bahwa kita telah memasuki tingkatan spiritual yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bagi Anda yang beragama Islam, mungkin Anda akan mengalami sebuah peristiwa memakai baju ihram yang berwarna putih. Hal ini menandakan bahwa Anda sedang dalam fase transformasi menuju ke arah yang lebih positif dalam kehidupan. Demikian
takdir mimpi yang berkaitan dengan memakai baju putih menurut tafsir kitab Al-Ahlam, Primbon Jawa, dan psikolog. Jika Anda adalah seorang muslim, disarankan untuk selalu membaca doa setelah terbangun dari mimpi, baik itu mimpi baik maupun mimpi yang buruk. Ketika terbangun dari mimpi yang baik, mimpi indah, mimpi yang bermakna kebaikan, bacalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara alam semesta. Sedangkan ketika Anda terbangun dari mimpi yang buruk, mimpi yang mempunyai arti keburukan, bacalah Allahumma inni a'udhu bika min amali syaitan wa sayyiatil ahlam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari tingkah laku setan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Jika mimpi kita baik, semoga saja itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apabila mimpi buruk, semoga kita semua terjaga dari mimpi tersebut atau tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan sebenarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.